Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif untuk video yang sekarang ini. Saya akan tayangkan bagaimana plekor tuning dan plekor aditif. Ini kalau dibeli terpisah ini 300.000, ini 200.000, jadi 500.000 mampu mengubah sebuah expander yang kita ketahui secara umum bahwa expander itu mobil yang good. Cuman ada satu yang kurang good, yaitu tarikannya lemot. Itu tidak bisa dihindari, tapi dengan ini saja, senilai 500.000, ini bisa merubah segalanya. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana hasilnya, kita bisa saksikan bersama. Ini untuk pembersihan ruang bakar dan penyetelan klep-klep serta merimap ECU secara chemical. Kalau ini untuk meningkatkan aditif, ini untuk meningkatkan mutu oli, jadi retensinya sangat luar biasa sehingga mesin sangat halus, sangat smooth, bertenaga dan lebih aman baik pada saat dingin maupun saat mesin panas. Oke. Kita saksikan bersama. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Ini kita lakukan tune up pada expander tahun berapa nih Pak Mama? 2018. Nanti kita ambilkan dari booster rem. Nah, ini selang booster rem kita lepas, nanti kita infuskan plekor tuning. Sebelumnya kita reset juga nanti akinya, kemudian kita bersihkan juga filter. Kalau untuk pemasangan plekor ini kita ambil dari PCV di sini dan dari kanister. Ini ya, Dul. Ini ya, kayaknya. Ya. Ya, ini kanister, ini PCV. Jadi sumbernya dari nepelnya kita ambil, ini dari selangnya kita ambil. Masukkan input. Plekornya ditaruh di bagian belakang di sini, diikatkan bagian bawah belakang. Nanti outputnya masuk ke selang ini dan ke throttle body yang di sini. Tapi ini akan dicoba dulu aditif dan tune up. Itu aditif dan tune up aja, ini sudah kayak disulap, Pak. Serius? Perubahannya drastis. Ganti oli biasanya 3.000 kilo bisa lebih sekarang. Bisa. 5.000 nggak apa-apa. 5.000. Kalau kasih aditif itu kan meningkatkan mutu oli, Pak. Iya. Jadi olinya nempelnya ke logam-logam itu lebih bagus. Lebih ini lebih bagus. Nah, kita masukkan juga oli aditifnya. Ini untuk meningkatkan oil retention, artinya pada saat mesin dingin maupun mesin panas, oli tetap nempel di metal-metal. Bukan dengan cara menginfuskan cairan spesial plekor masuk ke intake manifold sesudah throttle body. Ini dengan catatan ini diinfuskan masuknya pelan saja, jadi tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa menyebabkan namanya water hammer dan itu sangat berbahaya untuk mesin. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini dijamin aman. Ini RPM ditahan di 2000, tadi sudah di reset ECU-nya dengan cara melepas negatif aki. Kemudian
pedal rem diinjak 10 kali. Ini dinyalakan, RPM ditahan di 2000. 2000 lebih sedikit, 2500. Jadi proses berlangsung sekitar 20-30 menit. Tidak boleh terlalu cepat. Ini fungsi utamanya adalah membersihkan ruang bakar, membersihkan klep-klep, sekaligus menyetelnya. Kemudian juga melakukan remapping ECU, karena sensor membaca mesin kemasukan satu benda asing, maka dia akan melakukan perlawanan dengan cara membuat mapping baru agar mesin tidak mati dan mesin bagus. Ini yang terjadi adalah tiga hal tersebut. Jadi metalnya dilindungi oleh aditif, kemudian ruang bakarnya dibersihkan dengan lekor tuning. Jadi demikian teman-teman, ini yang terjadi pada saat kita lakukan lekor tuning. Ini air sudah habis separuh, tidak dikeluarkan dulu. Kita keluarkan dulu selangnya, kemudian kita lakukan pengegasan, karena kalau dilakukan dua kali pembersihannya akan lebih sempurna. Ini pertama pada saat digas pasti terjadi perlawanan, karena biasanya terhambat di konverter katalitik. Setelah konverter katalitik bersih, maka semua akan bersih. Baru lancar bisa ditendang keluar kotorannya. Biasanya diinjak gas sekitar 10 kali. Setelah itu dilanjut lagi proses tune up-nya. Ini pengegasan yang terakhir. Proses pengegasan terakhir dengan cara pelan-pelan digas naik sampai 2000 2500, ada perlawanan, turun lagi ke 1500 1200, naik lagi pelan-pelan, jangan dipaksa, sampai dia bisa naik sendiri. Masih berebet ya? Kemudian kalau sudah bisa digas, naik gasnya, baru kita geber. RPM-nya gimana? RPM-nya melonjak langsung sampai ke 6000. Sangar. Kenaikannya cepat sekali. Oke. Ngeri, Pak. Digasuh langsung 6000. Iya. Setelah selesai tune up, kita dengarkan suara mesinnya sangat halus. Yang kencang hanya suara injektor saja. Suara mesinnya hampir tidak ada. Ini sudah selesai, kita tinggal tuh injektor doang, Pak. Teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan tune up dan memasukkan kayak orang belajar nyetir. Berubah ya? Berubah. AC so, belum nyala ini? Udah nyala. Udah nyala. Iya. Ini kemana? Terus aja. Expander tuh bantingannya enak. Suara mesin nggak kedengeran. Oh ya. Getaran halus. Getaran halus.
Tarikan hati-hati gasnya. Tarikan oke. Gasnya berubah banget kan? Berubah banget. Nah, itu. Senggol bacok ya. Iya. Kalau bahasa Sundanya apa tuh senggol bacok tuh? Enggak tahu. Dikit-dikit marah gitu. Ada ayam. Apa? Ini kanan. Anak. Nah, sekarang kita demo, Mas. Coba dari sini, setelah polisi tidur ini kita berhenti ya. Kita stop. Stop, berhenti, stop. Nah, sekarang berhenti. Ya, masuk satu. Kita kopling, lepas kopling pelan-pelan, nggak usah digas. Coba. Biar jalan sendiri. Nah, lalu masukkan dua, nggak usah digas. Dua. Kopling, lepas pelan-pelan masuk dua. Nah, sekarang masuk tiga. Tiga. Ya. Ini tanpa digas. Tanpa digas. Ya, nggak apa-apa. Masuk empat. Masuk lima. Ada mobil di depan. Nggak apa-apa. Bentar aja. Ah, oke ya. Oke, oke. Udah, udah. Sekarang normal aja. Nah, artinya kan bisa saya buktikan toh. Dengan tune up aja 1 sampai 5. Enggak mati. Gas enggak mati. Nah, itu. Ini kita demo kecil-kecilan ini. Iya. Aneh kan? Ya aneh. Tanpa digas bisa jalan sendiri. Iya. Nah, ini kita ke kiri. Ini baru dilakukan tune up dan dimasukkan aditif. Belum dipasang yang blekor katalisnya. Tapi udah ada perubahan yang signifikan. Terasa ya? Terasa banget. Coba dibecek, ini dua kan? Ya. Coba dibecek. Cus. Oh. Ah, ada sekarang. Ya saya kan ada lagnya kan? Ya. Nah, ini kan nggak ada kan? Nggak ada. Kemana tuh lagnya tuh? Hilang nggak ya? Tak ayah deh. Tak ayah deh. Lengit. Lengit. Oh iya. Lengit. Lengit. Oh, ya toh. Hut kan. Ada. Tiga sedikit tuh. Tuh. Oh, aduh. Ada hentakan. Iya. Mas apa namanya? Nurul. Nurul. Ah. Jadi aneh tuh Mas Nurul. Aneh. Itu hanya bisa dilakukan dengan blekor. Jadi artinya betul kan omongan saya, kayak disulap kan? Iya. Ini expander belum pasang blekor aja, katalisnya belum dipasang sudah heboh seperti ini kan. Nah, kanan. Ya, coba becek. Ini dua loh. Ya. Sulapan ya. Sulap. Pulang langsung balap di jalan. Abrakadabra. Abrakadabra. Lekor. Lekor dilawan. Oh. Ganas kan? Ganas. Ah ini ada depan ada putaran nih. Kita putar balik depan. Oh, itu. Ya. Ya siap. Nanti kalau ke UTI tinggal ke sono aja. Kalau ke UTI tinggal lurus ya. Iya. Tadi kan dari sana kan? Iya dari sana. Nah ini putar balik. Dekat Pak. Pokoknya kapan main Jogja mampir. Iya pasti insya Allah. Icipin bakmi, icipin pempek, ayo. Itu bawa monster, enak enggak? Iya terima kasih sekali. Nanti insya Allah kalau kesini bawa lagi. Aduh apa-apaan tuh, Yesus. Nambah saudara ya Pak. Iya. Coba becek Mas. Becek langsung. Coba becek cus.
Oh, cepat sekali kan? Naiknya ugal-ugalan toh. Tuh. Wah, auto balap ini. Iya. Mencapai 100 pun cepat sekali. Enggak nyampe kayaknya 10 detikan lah. Dari nol. Oh. Lenyap sudah lemotnya. Lemotnya expander kan? Hilang. Hilang. Apa lengit? Lengit. Lengit. Lengit hilang. Iya, lengit. Lengit lemot, nak. Lengit lemot, nak. Saya mah nggak bisa Sunda, ngawur aja pokoknya. Nah, belajar. Iya. Ini Pak Maman sama Mas Nurul ini dari Ciamis ya, Pak? Iya, Ciamis. Aduh, orang ini puter balik. Panembangan Ciamis. Panembangan, ya. Luar biasa nih, dari Ciamis tulen ke Jogja. Sekalian ngantar anak ya, Pak? Kalian. Iya. Sekalian nyulap mobil. Nyulap mobil. Nyulap jadi Ferrari. Iya. Coba tiga. Cus. Oh. Enak. Beda sekali ya. Beda. Biasanya kan biasanya ada lemot ngiri ngeleng. Ada ngeleng kan. Ambil kiri ya. Ya. Ini belum pasang katalisnya. Pasang katalisnya lebih ganas lagi. Des gitu. Tapi lebih irit, Mas. Ini pun pasti nanti lebih irit. Karena kompresinya kan kembali sempurna lagi. Kemarin yang kemarin sini habis 35 liter. Nah, coba nanti yang ini berapa ya, Pak? Ya. Saya yakin lebih irit meskipun belum pasang blekor loh. Jadi kan dengan biaya segitu itu kan sangat sepadan loh, Pak. Ya kan? Artinya enggak terus masih terus. Sangat diuntungkan lah. Diuntungkan. Iya. Tarikannya macos. Iya. Kayak mobil baru. Jadi yang ribbon itu bukan cuma Innova, Expander. Expander. Expander ribbon. Enggak peduli mobil setua apapun pasang blekor tuh pasti jadi muda lagi, Pak. Iya tadi dimasukin air biru tadi loh. Itu luar biasa, Pak. Kayak disulap. Sudah ribbon toh? Iya. Iya kan? Ribbon. Apalagi kalau ribbon pakai blekor. Iya. Double ribbon. Double ribbon. Auto ugal-ugalan di jalan itu. Ini mesti Mas Nurul kakinya wes berubah lagi. Ya, rasanya kan pengen ngebut terus tuh. Ya. Nah itu. Jadi mau nggak percaya ya gimana ya kan? Ya. Nyata kan? Nyata. Mas Nurul selama ini kan cuma dengar cerita dari bapak aja kan? Iya, cuma dengar cerita doang. Sekarang ngerasakan sendiri di mobilnya. Iya, dibuktikan. Gun, kalau orang Sunda tambah K-E-U-N ya. Gun. Dinyatakan. Mantap ya? Mantap. Oke? Oke. Recommended? Recommended. Terima kasih, Pak Nuru. Terima kasih, Pak Maman. Sama-sama. Tuh, dulur dulur dari Ciamis. Penembangan Ciamis. Iya, penembangan Ciamis. Oke, makasih. Ya,